Era baru dimulai dari kebiasaan yang maju. Kebiasaan yang didasari atas dasar bersetuju. Ujian, rintangan sudah pasti harus dilaju. Tetapi semangat dan tekad harus tetap menjadi satu tuju. Sebuah tempat yang kini aku sebut rumah. Rumah yang mengajarkanku berbagai hal akan sebuah semangat untuk belajar mengeksplor diri, untuk menjadi mahasiswa yang berkontribusi dalam prestasi, aksi, dan bakti. Di sini, aku sadar aku tidak sendiri. Rumah bukanlah rumah tanpa keluarga, sebuah keluarga yang saling menopang ketika lemahku tiba, saling menguatkan ketika asa mulai tak percaya pada mimpi, dan saling tukar pikiran manakala perspektif berada di dua persimpangan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Perkenalkan, saya Dano Pamojati yang alhamdulillah pada periode kali ini diamanahkan menjadi Ketua Umum Permatep periode 2023. Di Permatep, saya masuk ke dalam presidium. Dan mana presidium? Ada 4 jabatan. Yang pertama, saya sendiri selaku Ketua Umum. Kedua, Wakil Ketua Umum. Ketiga, Sekretaris Umum. Dan yang keempat, Bendahara Umum. Selain presidium, Permatep juga memiliki 5 bidang yang dikepalai ketua bidang dengan sekretaris bidang kalau ada benar bidang. Bidang pertama, pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, informasi komunikasi. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Yang keempat, keprofesian. Yang kelima, dana dan usaha. Because I'm happy, clap along.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya, perkenalkan saya Danur Pamaljati yang alhamdulillah pada periode kali ini saya diamanatkan menjadi ketua umum Permatif periode 2023. Untuk teman-teman angkatan 2023, saya mengucapkan untuk mewakili teman-teman pengurus dan teman-teman mahasiswa Teknik Pertanian, selamat datang, selamat bergabung di jurusan Teknik Pertanian. Semoga kalian bisa berkontribusi, bisa berperan aktif, jadilah agen perubahan, jadilah mahasiswa yang berperan untuk Indonesia, pertanian, dan wanita seluruh Indonesia. Teman-teman semua, ini baru awal. Teman-teman semua, masih banyak yang bakal kalian lalui. Masih banyak proses, masih banyak jalan, masih banyak hal-hal yang bisa membangun diri kalian. Harapannya kalian tidak berpuas diri di situ saja. Kalian harus masih bisa membangun apa yang perlu kalian bangun. Tentunya, hal ini diharapkan untuk kebaikan jurusan kami bersama, kebaikan diri kalian sendiri, dan kebaikan untuk seluruh pertanian di Indonesia. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat menjadi keluarga besar Tani Pertanian. Tekan, jaya, permatep, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.